Oke, kita udah mereview semua yang ada di sini, termasuk yang tahun 28 dan yang terakhir nih, edisi Impala Boys. Ini adalah Chevrolet Biscan tahun 1965. Jangan lupa ya, Biscan sama Impala itu beda. Ketemu lagi dengan saya, Abdul Soeharto di SHT Vintage Car. Dan kali ini, edisi terakhir nih, kita ada di gudangnya Mas David, yang ada di gudang, apa ini ya, mobil Amerika. Kayak di junkyardnya Amerika itu, berasa di Los Angeles. Oke, tadi ini saya sebut Biscan. Dari depan dulu. Wah, berlawanan sama cahaya matahari ya. Hari udah mulai sore. Kalau Impala sama Biscan dari segi muka dan wajah itu sama. Lampunya, grillnya, bumpernya, di sini ada hot ornamennya mungkin udah hilang atau disimpan sama pemiliknya karena pemiliknya belum ketemu. Dia lagi eksklusif barang, ada di Malang katanya. Mobil 4, cakep. Mobilnya gede, seksi, dan idaman para lelaki, mobil Impala tuh. Peleknya bro, harganya nih, peleknya doang, Riddler, harganya 15 juta sampai 20 juta ini. US. Mesinnya 6 silinder, 3600 cc, bensinnya 1 per 5 kilo. Bayangin, kencing tuh bos, bukan isi tenaga. Dari samping, Impala itu gak ada pilarnya. Jadi kaca depan dan kaca belakang itu langsung, kalau diturunin langsung ambles turun semua. Kalau Biscan itu ada pilarnya. Ibarat mobil tuh kalau zaman sekarang Innova itu ada yang Venturer dan ada yang tipe G gitu. Kalau Biscan itu tipe gak enak mau ngomong. Terus di dalamnya luas banget, gede dalamnya. Nah, kalau Biscan lebih sedikit ya, di variasi-variasi daleman mobilnya ya. Biasanya kalau Impala itu ada jamnya, terus ini speedometernya kotak, ini buat bensin, oli, ini mungkin ya, ini salon tape buat zaman dahulu dengerin musik dari radio kita, pakai flash disk nggak ada. Di sini ini tuas sein. Kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Dan ini tuas presneling. Tuh. Fungsi. Nah, satu. Dua. Tuh. Tiganya ke bawah. Hidupin. Ini tombol tambahan. Sebenarnya ini handle pintu, ini putaran kaca. Di sini nih ada putaran kecil di sini. Tapi mungkin karena termakan usia seperti tadi, kita maklumin lah ini mobil tua bukan mobil baru. Kita merestorasi ala kadarnya dan berusaha kembali orisinil. Berhubung ini hilang ya kita maklumin. Karena keterbatasan kita mencari spare part bro, sulit. Ada putaran kecil gini, dia buat muter kaca angin itu. Oke, lanjut ke body belakang. Dan bagian pemanis Impala tuh ada di belakang buat lebih seksi. Oke, ke belakang. Variasi sampingnya tuh ya, mobilnya biasa sebenarnya sih cuma kotak gitu aja, tapi di sini tuh ada manisan lengkungannya. Wah, dari sana mas,
Dari sana, Mas. Nih, biar kita sama-sama tahu. Dia momennya gede, lebar, panjang, kotak. Kayak apa jalan? Keren impalan nih. Impala, impian para lelaki. Dari bagian pintu belakang itu ada list dan ada lekukan sebagai pemanis mobilnya. Nah, ke belakang terus ke belakang gitu, ke belakang sana. Ini atapnya udah divariasi. Terus ke belakang sini. Biasanya kalau impala tuh lampunya 6. 2, 3 2, 3. Cuman beda-beda ornamen. Dibikin lah. Ini bisken. Meskipun bisken bro, kemarin gua tanya harganya tuh kisaran 400 juta. Bayangin dah, aset di sini ada berapa? Ini punyanya Pak David Ciu Sidoarjo. Kalau pemain mobil antik pasti tahu lah sama dia, karena udah dari dulu dia main mobil daripada saya main mobil dari tahun 2015-an, masih barusan. Ini orangnya dari tahun 2001 mungkin, apa dari bapaknya ya. Udah handal, udah top. Oke sobat, cukup sekian kita mereview mobil yang ada di sini. Udah terbagi menjadi 3 bagian dari semuanya, mulai 28 dan terakhir kita review Chevrolet dan selesai. Kita mau masuk gudang satunya sekaligus cari spare part. Oke sobat, jangan lupa di like, comment dan subscribe channel Zate. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.